kira-kira proses sebelum pemasangan kulit kambing atau kulit coreaan ini, prosesnya akan dipasangi kulit kambing. Bentuk hidung sebelum dipasangi kan kemarin dibentuk seperti agak kotak-kotak seperti itu kan, bentuk kotornya seperti itu lah. Karena sekarang sudah mau dipasangin kulit, itu dibentuk hidung semirip dengan hidung harimau atau hidung kepala reog. Di awalnya bentuknya seperti yang saya pasang kemarin, kotak. Dipahat lagi semirip mungkin dengan hidung reog, kepala reog, kurang lebih seperti ini. Nanti kita tambahin dempul, bobot dempul lagi di bagian sini dan sini, bagian sini, karena untuk mempermudah agar tidak menambah plastik yang akan dimasukkan ke dalam bagian jidat dan kumis. Itu dari salah satu cara kami, juga mungkin pengrajin-pengrajin lainnya juga sama, mulai dari bentuk hidung yang kotak kemarin kita bentuk lagi pahat dengan sedemikian rupa karena agar lebih mudah untuk memasang kulitnya. Ini sudah jadi ukiran giginya, kepala barongannya ukur 55. Ini pesanan dari teman. Nah, waktunya mepet, kita juga segera kerjakan. Oke. Kita nunggu pengaduan dempulnya ya, teman-teman. Sebelumnya yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, komen, dan share pada seluruh pandemen reog dimanapun berada. Kita lanjut di proses pendempulan.